Tanya-tanya Mbak. Dikit boleh ya tanya-tanya Mbak ya? Boleh. Mbak diletak dulu biar nanti ngantem kamera nanti airnya. Iya. Oh iya, permisi Mbak. Iya. Dengan Mbak siapa? Mega Putri. Mega Putri. Ya. Mega Putri sebagai apa di Sudut Tunggajaya? Pramugari. Oh, pramugari. Wah. Ya. Ini kebetulan sekali ya saya bisa ketemu pramugarinya dari Sudut Tunggajaya. Iya. Asli mana, Mbak? Aku asli Lampung. Asli Lampung. Iya. Oh, tinggal di sini juga. Iya. Udah berapa lama ya? Aku udah 3 bulan. 3 bulan di sini. Ya. Oh iya. Ikut Armada yang ini juga? Iya. Oh iya, Mbak Putri. Oke. Bagaimana ya jadi pramugari di Sudut Tunggajaya? Bagiku menyenangkan. Iya, menyenangkan. Terus ya apa? Bangga sih bisa bergabung di STJ gitu. Karena termasuk ada nama gitu ya Sudut Tunggajaya ya. Iya. Bagaimana pengalaman yang jadi pramugari STJ? Baca pernah ada pengalaman apa gitu loh di jalan seperti apa gitu? Ya ada susahnya, ada senengnya. Ya susahnya kalau pas ngeladenin penumpang yang rewel. Ya penumpang kan kadang-kadang ada yang baik, ada yang serba salah gitu. Iya. Tapi ya tetap dijalanin, dinikmatin. Iya, bagus, mantap. Oh ya, Mbak Putri masih sendiri atau udah keluarga? Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, channelnya Bang Nawawi. Dalam jumpa konten saya kali ini ya, saya sekarang ada di kota Klaten, tepatnya tuh di terminal bus Klaten ya. Tapi dekat jajar persis lah dengan polnya Sudut Tunggajaya. Karena memang rencana saya tuh ada rencana kesini untuk lihat-lihat seperti apa polnya Sudut Tunggajaya. Nah, ini ya di belakang saya. Juga ada armada dari Sudut Tunggajaya yang berjulukan Trogula, juga ada yang sebelah sini berjulukan Iguasu. Di sebelah sana pun ada armada dari Sudut Tunggajaya yang berjulukan Redik. Yuk ikut terus video saya seperti apa kita kupas tuntas armada Sudut Tunggajaya satu persatu, Trogula ataupun Iguasu. Juga nanti kita bisa bicara-bicara dengan pramugari atau para kru-kru yang ada di dalam polnya Sudut Tunggajaya. Ayo kita lihat dulu yang satu ini ya, armada Trogula Eli Kuat Slamet. Dia seperti ini, bodinya sudah sangat bagus. Nomor polisi AD1522BU. Ini armada yang berjulukan Trogula Eli Kuat Slamet. Yang sebelah sana itu ada armada yang katanya tuh banyak manianya, juga banyak fan-nya. Ini ya, seperti ini. Armadanya yang sangat manis. Juga yang khas sekali ini logonya seperti logo BMW, tapi ini bukan logo BMW karena ini cuma stiker aja. Juga Sudut Tunggajaya ini bukan logo Scania ya, karena ini cuma stiker, dia pakai sasis Hino. Juga body Jetbus 2+, ada logo Eli Kuat Slamet Iguasu manis ya. Yuk aku nanti pun akan ya, kita kupas tuntas lah semuanya tuh tentang armada-armada dari Sudut Tunggajaya. Yuk kita lihat ke sana, itu juga ada armada yang satu yang sangat luar biasa. Dia ngambil trayek Solo Jogja Jakarta. Putune Eyang Suro. Dia karoseri Laksana SR2. Nomor polisi AE75355UP. Nah, ini mungkin ini armada baru ya dari Sudut Tunggajaya, karena saya itu armada Sudut Tunggajaya saya kurang begitu paham ya, tapi yang jelas saya sekarang datang ke garasinya PO Sudut Tunggajaya yang ada di kota Klaten, tepatnya tuh di terminal bus kota Klaten.
Dari terminal bus itu sekitar 100 meter arah ke barat. Garasinya PO Sudiro Tunggajaya. Ini seperti ini, armada mungkin dia baru balik ya dari ngelen. Dia sekarang lagi cuci atau pembersihan. Eklus El Kusla bus. Sangat luar biasa ini armadanya dari Sudiro Tunggajaya. Ini pun lagi dicuci. Ini aja ya, yang nyuci juga ini perempuan juga yang nyuci. Oh, tak tanya-tanya Mbak. Dikit boleh ya tanya-tanya Mbak ya? Ah, Mbak diletak dulu biar nanti ngantem kamera nanti airnya. Oh iya, permisi Mbak. Iya. Ah, dengan Mbak siapa? Mega Putri. Mega Putri. Mega Putri sebagai apa di Sudiro Tunggajaya? Pramugari. Oh, pramugari. Wah. Ya. Ini kebetulan sekali ya saya bisa ketemu pramugarinya dari Sudiro Tunggajaya. Iya. Asli mana, Mbak? Aku asli Lampung. Asli Lampung. Iya. Mbak tinggal di sini juga. Iya. Udah berapa lama ya? Aku udah 3 bulan. 3 bulan di sini. Ya. Oh iya. Ikut armada yang ini juga? Iya. Oh iya, Mbak Putri. Oke. Bagaimana ya jadi pramugari di Sudiro Tunggajaya? Bagiku menyenangkan. Iya, menyenangkan. Terus ya apa? Bangga sih bisa bergabung di STJ gitu. Karena termasuk ada nama gitu ya Sudiro Tunggajaya ya. Iya. Bagaimana pengalaman yang jadi pramugari STJ? Banyak pernah ada pengalaman apa gitu loh di jalan seperti apa gitu? Ya ada susahnya, ada senengnya. Ya susahnya kalau pas ngeladenin penumpang yang rewel. Kan, ya penumpang kan kadang-kadang ada yang baik, ada yang serba salah gitu. Iya. Tapi ya tetap dijalanin, dinikmatin. Iya, bagus, mantap. Oh ya, Mbak Putri masih sendiri atau udah keluarga? Udah berkeluarga. Udah keluarga? Iya. Oh, oke. Saya kira masih sendiri gitu loh. Enggak, berkeluarga. Oh iya, Mbak Putri. Keluarganya ada di sini apa di Lampung? Apanya? Keluarganya. Di Wonogiri. Oh, di Wonogiri. Oh, dapat orang Wonogiri. Iya. Oh iya. Tapi berarti nanti kadang pulang ke Wonogiri juga? Iya. Oh. Ya pulang ke Lampung, ya pulang ke Wonogiri. Oh, asli Lampung gitu ya. Oh iya, Mbak Putri. Ini hari ini propel atau nanti berangkat lagi ini? Ini kemungkinan kalau mobilnya memang mesinnya bisa diajak kompromi berangkat. Cuman kalau memang nggak bisa buat ini mungkin perbaikan mesin dulu. Iya. Berarti ini baru datang terus nanti malam pergi lagi gitu? Iya, kemungkinan kalau mesinnya emang ini nanti berangkat lagi. Oh, ini ada kerusakan mesin ini? Ya kadang-kadang kan harus dicek. Oh iya, pasal ini armada TikTok sih ya, jadinya kan. Kita berhenti dicuci pasti kita cek kesehatan armada gitu ya. Iya. Oke, Mbak Putri, terima kasih sekali ya ada sharing-sharingnya. Semoga Mbak Putri selalu sehat ya. Amin. Selalu senang lah kerja gitu. Kalau kita kerja senang pasti akan gembira kan seperti itu. Iya. Oke, matur nuwun sharing-sharingnya. Okay. Terima kasih. Semoga STJ sempat jaya. Amin. Jaga kesehatan. Siap. Jangan lupa ya. Ingat suami dan anak gitu. Oke ya. Oke. Itu pemirsa, saya bincang-bincang dengan pramugari ini Mbak Putri dari Sudiro Tunggajaya. Ini seperti ini ya, luar biasa. Aku tuh mau lihat depannya seperti apa. Nah ini ya armada Sudiro Tunggajaya yang berjulukan Redik Solo Jogja Jakarta. Memang armada Sudiro Tunggajaya memang sangat bagus ya, apalagi termasuk ini ada namanya di dunia transportasi di daerah Jawa ini. Ini nomor polisi AE7355UP. Ini saya pun dekat sama Mbak Putri ya, pramugari dari Sudiro Tunggajaya. Nah, seperti itu. Itu pemirsa. Seperti ini ya, tapi aku nggak perlu masuk. Masalahnya kalau interior mungkin semua sama ya namanya armada ya, karena dia lagi cuci, nanti malah saya nggak enak juga sama yang cuci. Yuk kita tanya-tanya ini sama krunya ini, Mas, permisi Mas. Ya. Boleh bicara sedikit-sedikit Mas ya. Ya. Ini Mas dengan siapa Mas? Mas Agus. Mas Agus. Mas Agus, bawa armada yang mana Mas? Dacas. Dacas. Iya. Berarti armadanya yang mana nih? Yang tadi mana? Yang berangkat. Oh, udah berangkat. Iya. Akhirnya Jogja. Iya. Lah ini
sekarang Mas istirahat atau gimana Mas? Istirahat. Istirahat ya. Jadi pakai driver yang lain dulu ya sementara dulu, karena sekarang lagi seperti ini musimnya ya. Iya. Masem agak sepi juga. Iya. Aku tak tanya dulu yang satunya ini biar nanti saya tanya semuanya. Ini dengan siapa Mas? Indra. Mas Indra. Iya. Driver juga dari Sudira Tunggajaya ya. Oh, armada yang ini Mas. Wih, luar biasa ini armada ini, baru tahu aku. Namanya Mas Indra, udah berapa tahun ikut STJ Mas? Ya hampir 1 tahun. 1 tahun, asli mana Mas? Asli Magelang. Asli Magelang, Mas juga mana Mas aslinya Mas? Asli Boyolali Mas. Boyolali, iya. Oh berarti driver ya, kru-kru belum tentu orang Klaten Mas ya? Iya belum tentu Mas. Oh jadi Mas justru di luar Klaten ya? Iya di luar Klaten. Oh iya, oh iya Mas Indra, bahwa armada ini jalur mana? Jalur Jogja Polis. Lalu jalur utara ya Mas? Lewat Kartosuro. Kartosuro, Solo. Berarti masuk tol. Masuk tol. Oh, masuk tol. Ya, berarti kalau berhenti tuh di rumah makan Eso ya, rumah makan Raos Eso itu ya. Mas Indra pernah nggak masuk jalur selatan ke Jogja, ke Bumen? Pernah. Pernah ya. Dulu bawa armada yang mana Mas? Dulu Surai. Oh yang Surai. Ya. Yang dibawa sama Mas Wahyu ya. Ya. Iya. Lah ini Mas nih. Pernah bawa armada jalur mana Mas yang dipakai Mas? Jalur rute 5 Cilengsi Jogja. Cilengsi Jogja. Iya. Berarti jalur utara juga ya? Iya sama. Enggak, sama. Enggak. Oh. Di Bogor saya Tangerang. Oh, Tangerang, oke. Okay. Akarnya sama. Malam. Ini berapa hari ini? Hari ini perpal Mas ya? Enggak, ini kan telat gara-gara Cipali ables jalannya. Oh iya Cipali. Nanti berangkat lagi. Oh. Ini besok berangkat Mas. Nanti. Oh nanti malam nih berangkat. Luar biasa ini. Ini termasuk armada di TikTok ya? TikTok. Sama kayak Dantas. Oh iya. Oh iya Mas. Itu Sudira Tunggajaya kan ada double decker ya? Iya. Kenapa enggak masuk ke tersini sini Mas? Apa dia di divisi mana itu? Divisi pusat. Mas. Pusat. Divisi pusat ya? Divisi 1 ya. Oh, pernah enggak masuk ke divisi sini itu double deckernya? Belum ya? Belum pernah ya? Belum pernah ya? Belum pernah. Oh iya. Oh iya Mas, terima kasih Mas ya sharing-sharingnya Mas. Ya semoga Sudira Tunggajaya cepat jaya. Amin. Banyak penumpangnya juga banyak pelanggannya. Semakin semakin ramai manianya juga. Oke Mas, matur nuwun Mas. Ya. Aku tak lihat armada ini ya. Boleh Mas ya? Monggo. Oh, nah, ini ya pemirsa. Saya dipersilakan juga lah oleh drivernya. Ini tadi yang Mas Indra tuh bawa armada yang ini yang Legacy SR2 HD Prime. Lihat armada yang sebelah sana. Itu ada Troll Tungga, juga ada Iguazu yang sebelah sana. Ini armada yang lagi viral nih, banyak mania-manianya. Katanya dari para kru dari STJ ya, seperti itu. Nah. Ini dia mungkin lagi perpal atau gimana, yang jelas ini nggak ada plat nomornya, jadinya dia mungkin untuk istirahat, armada yang ini nih. Ini Iguazu, sangat luar biasa armadanya. Pantasan sangat keren ya armadanya, dia banyak manianya seperti ini. Air suspension, ini SRO36604 itu kode apa, aku kurang paham. Mungkin dia kalau lambungnya tuh nomor lambung 043 seperti ini. Ya, Iguazu, manise, sangat luar biasa. Nah, ini lihat seperti apa interiornya dari Iguazu ini, armada dari Iguazu ini. Ini ya, seperti ini armadanya. Luxury bus, booking tiket online. Nah, ini ada stikernya Sudira Tunggajaya, PT Tunas Muda Transportasi, AKAP. Yuk, kita masuk seperti apa. Luar biasa. Nah ini ya, aku mau masuk seperti apa interiornya dari Iguazu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ya, seperti ini. Mantesan armadanya sangat bagus ya, tempat duduknya pun dua seat sangat bagus, karena ini tempat garasi, nggak ada lampunya, nggak armadanya tuh nggak dibunyikan, jadinya lampunya pun nggak dinyalakan, nanti takut tekor baterai atau panas ya, kurang paham. Jadi yang jelas sudah kelihatan ya dari sini armadanya dari Iguazu ini sangat bagus.
ini sasis Hino. Oh, bukan Scania tapi Hino. Jet Boost 2 plus. Sangat baik, sangat bagus. Ya. Ini ya, sasisnya dari Troll Tungga. Armada dari Troll Tungga Jet Boost 2. Ini yang kemarin laka ya, yang di Tol Cipali, sekarang sudah bagus. Sudah balik ke rumah. Bodinya pun sudah sangat bagus. Sudah kembali semula. Yuk kita lihat ke belakang. Dari armada Iguazu ini. Ini ya, seperti ini armadanya. Jet Boost 2. Nomor lambung 043. Oh, nomor polisi AD1601 PU. Ini ya, di belakang ada stiker juga. Gelangsing purun. New Setra Jet Boost 2 plus SHD Solo, Yogyakarta, Jakarta, Muara Bungo, Sudiro Tunggajaya. Yang sebelah sana Sudiro Tunggajaya, Troll Tungga. Yang ini Sudiro Tunggajaya, Iguazu. Itu aja pemirsa, saya sudah kupas tuntas ya, armada yang lagi prepal di dalam garasinya PO Sudiro Tunggajaya yang ada di terminal Kota Klaten ini. Itu aja pemirsa video dari saya, salam YouTuber Indonesia, salam Bang Nawawi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.